바람이 불어온 그 밤에 꾸짖었던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 맘 다 들킬까봐 Keakraban antara Incestuba dan keluarga besar Vicky Naki langsung terlihat, guys. Baru kali pertama bertemu langsung menyatu Incest sudah merupakan bahagian dari keluarga Vicky Naki, seolah tak ada jarak yang memisahkan, guys. Tidak menunggu lama, Incestuba langsung bisa beradaptasi dengan keluarga Vicky Naki di Pekanbaru. Ini tak terlepas dari keramah tamahan keluarga besar Vicky Naki dan tetangga, guys. Ditambah lagi pertemanan Incest banyak dari orang Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan jati dirinya. Habit orang Indonesia sangatlah alami dengan ciri khas keramah tamahannya, guys. Yang paling penting adalah pengaruh Vicky yang secara perlahan merubah kebiasaan, misalnya cium tangan pada orang yang lebih tua dan dihormati. Lihat saja, guys, betapa gemesnya nada ketika berhadapan dengan Incest, seolah tak ada jarak pemisah layaknya calon kakak ipar, terlihat akrab. Begitupun dengan Duta, terlihat sangat akrab juga, guys, kakakku idolaku. Kalau sudah begini gak kebayang, guys, betapa sedihnya Incest nanti apabila balik lagi ke Turki, apalagi di Ankara serba sendirian. Berbahagialah semuanya. Sampai
Terima kasih telah menonton guys, senantiasa sehat selalu, dimudahkan rezeki serta segala urusannya penuh keberkahan. Semoga Vicky banyak uang. Semoga kehatan Halo, assalamualaikum. Hari ini kita mau masak. Mau masak apa, Nak? Hari ini telur puyuh. Mau masak nanti coba mau giling cabe. Buatnya ini, buatnya Teh Rima yang lagi tuh, Teh Rima. Teh Rima yang lagi ngidam. Ayo, sekarang kita mau ini ya, buka ini telur puyuh dulu. Oh, Teh Rima jago masak.